hari ini bersama-sama dengan 80 orang sukarelawan dengan misi untuk membantu bagi membersihkan rumah-rumah yang terjejas akibat bencana banjir yang menimpa kawasan di sekitar Shah Alam dan juga Kelang lah. Kalau kita ikutkan, memang kita faham sebenarnya memang ramai yang terjejas dan ramai yang juga memerlukan bantuan. Walau bagaimanapun, atas semangat keprihatinan UiTM terhadap warganya, kita telah juga mengenal pasti senarai-senarai alamat ataupun warga UiTM daripada kalangan staf dan juga pelajar UiTM setakat ini, insyaAllah. Saya dapat informasi mostly on WhatsApp, lecturer like forwardkan any forms, Google form semua tu, and then saya isi. Lepas tu tadi diorang call untuk offer sukarelawan untuk bersihkan rumah ni. Bersyukur lah sebabnya kerja kita orang at least daripada hari-hari panjang jadi ringankan sikit. Kita orang angkat barang apa semua, so sangat bersyukur dan gembira lah. Alhamdulillah, terima kasih banyak kerana prihatin dengan masa-masa banjir, terutamanya staf UiTM. Dengan bantuan yang diberikan, insyaAllah kami akan manfaatkan dengan sebaik mungkin. Terima kasih banyak UiTM, terima kasih.